kamu ngefans banget sama Omes. Iya. Selain Omes siapa lagi? Uus. Uus. Iya. Botak. Iya, botak. Iya. Oke, coba bisa enggak praktekin gayanya Omes? Gayanya Omes? Omes. Nama aku Omes. Sekarang Dian Ayu tunggu di rumah aku. Jadi aku mau langsung pulang ke rumah. Sabar ya. Gua benar-benar enggak ngerti. Ya, lu sabar. Us, apa ya? Oh, basket. Iya. Oke. Ini maksudnya apa sih, Uus pemain basket atau Uus pelawak sih? Uus pelawak itu suka main basket. Itu maksudnya. Ya, karena dia nge-fans, jadi dia follow. Dia lihat kegiatan keseharian artis favoritnya. Iya. Lo gak usah jauh-jauh lah. Kaisar Wenda aja nge-fans sama gue. Ada satu bintang tamu. Dia dari Jepang. Oh, dari Jepang. Ini asli dia, ya? Iya, ini asli karena dia lagi tour di Indonesia. Oh, lagi tour. Kita panggil langsung ini dia. Naruto. Naruto. Gua kayak ini orang ulang tahun kena telur ya. Wani. Siwo. Dan baru bisa Naruto akan pantun dengan bahasa Cina. Si Robin ngerti Naruto gak sih? Dia, lu kan kunjungan Asia. Kunjungan Asia. Naruto dari Jepang. Maksud gua kan lu lagi kunjungan Asia. Indonesia, Cina, semuanya kan lu langsung bisa bahasa dong. Dia soalnya waktu kecil dia gak pernah nonton lu. Dia nontonnya nonton Barbie. Beda, makanya dia gak tahu. Barbie, sorry ya. Apaan? Sailor Moon. Arigato. Arigato. Siwo. Siwo. Boleh nanya, Nek? Boleh, Nek. Boleh. Ini telur dinosaurus, Nek. Oke. Kalau saya Siwo, kamu juga balas pakai pantun Thailand, Nek. Oh, Nek. Iya. Sambung pakai pantun Jepang. Pantun Jepang. Ayo Siwa dulu. Siwa. 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 Padahal gue gak ngerti kok mereka woy itu. Lanjut. Siwo. Siwo. Siwo zhen lai, zhe zhe dou wei. Jia he, wu shu zhe zhe. Si ke chen tai. Wo shi he, wo de shi xing. Siwo de lai, wo he ha hai. Cukup kok kena elai-elai. Nah, itu kena elai, tutup kena elai. Haji halat, kau cuman. Cihu cuman elai, tupun elai, putan elai.
capek loh. Hei, dia segini. Gua salah acara nih. Balas, balas. Pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Pantun Yudo, pantun. Pantun apa? Pantun apa? Pantun apa? Sabar, maling. Pantun. Pantun, lu ajarin deh. Pantun. Jalan-jalan ke pasar minggu, jangan lupa membeli buah. Seperti itu. Oh gitu. Coba bahasa Jepang, Nek. Oh, oke. Okay. Coba. Coba. Beli. Beli. Beli manggis sama si dada. Beli manggis. Oh, beli manggis. Panggil mada. Beli manggis sama si dada. Beli manggis sama si dada. Dada. Ayu si cantik. Ayu Tintin cantik. Tapi masih gadis apa janda? Masih gadis. Masih gadis? Apa janda? Apa janda? Tapi dia agak enggak ngerti apa enggak ya? Janda sama gadis apaan, dia juga bingung kan? Apa memuji ya? Iya, memuji. Bagus, bagus. 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 Tapi tahu gadis janda, Nek? Ayu Bogel. Apa yang bicara? Beautiful. Ah, memuji? Ya, memuji. 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 Beautiful apa, Bogel? Ruben Cebor. Itu artinya Ruben handsome. Sekarang ini Ruben cucok. Apa? Ruben cucok. Dari dulu. Dia mau gore-gorein gue. Ih, sorry ya. Gue dulu emang pekerja malam. Udah tahu pada orang lu kerja malam. Iya, makanya kan gue syuting sampai malam. Gue punya tayangan. Tayangan ini akan menjadi games kita. Oh, oke. Nah, dengan tayangan berikut ini. Burket memalukan, tapi yang apa-apa tidak. Oke, berarti kita akan main games untuk ngikutin gerakan tadi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Harus gitu ya? Harus gitu ya. Musik! Ngapain kita begini jadi terus? Ikutin contohnya gini nih. Oh, kepalaku botak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti ngomong dari sendiri-sendiri ya? Ya, oke. Okay. Ya. Oke, dimulai dari... Ayo, Yeti. Jangan benerin. Ih, gila. Enggak. Lo gak usah ngatur gue ya. Lo gak usah, gue suruh ngomong. Aku cebol. Tidak. Orang mau bilang gaya lo lembek. Lo gak oke. Enggak laki banget, terserah. Yang penting tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ino, lanjut. Oke. Okay. Jangan diem aja. Ya, aku ganteng, tapi masih jomblo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo. Aku janda. Tapi rasanya masih perawan. Yang penting enggak apa-apa lah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak. Aku sudah punya istri cantik, tapi tetap dideketin sama makin lama
makin mendem tuh palanya makin mau hilang. Oke. Okay. Kasian dia nggak boleh dibuka itu. Kalau satu lagi apa? Ayo. Oke. Okay. Dari lo. Gue ya. Iya apa? Gue punya teman gendut tapi sekarang hari ini nggak masuk. Tapi kita tetap sayang sama dia. Jadi Ivan Gunawan untuk lo sehat selalu. Hati-hati di perjalanan. Tidak apa-apanya masih ada. Oh gitu. Panjang. Iya sorry. Lu pada, lu pada temperamen, gua ngeri lu pada darah tinggi. Cek. Gak mungkin darah tinggi lah, orang kita pendek semua gimana darah tinggi. Kalau kayak dia masih bisa darah tinggi. Punya teman gendut, tapi dia baik hati, ya gak masalah. Tapi kalau saya bilang, dia ini termasuk mengikuti banyak sekali perkembangan di Indonesia. Dan terbukti akhirnya kata-kata tidak apa-apa itu jadi trendsetter. Betul. Ya, betul. Ya kan? Akhirnya jadi contoh orang dan diikuti itu luar biasa. Oke, saya ada satu bintang tamu lagi. Langsung kita panggil ini dia. Bacanya apa tuh? Elke Mariska. Baru cewek Jepang. Jepang ya, Wei. Emang aku tuh Rimas. Aduh. Hai. So. Ini bentuk ini nampak sesuai ですね. Sesuai ですね. Ya, kawaii kan ini masuk nih. Enggak kiyomen deh, Jo. Ah, iya. Ini kartu date. Ini main di besek aja. Lu kata di sini pulang selamatan, pulang bawa besek. Aja lu. Elke, iya, aku ngomongnya apa? Elke aja. Elke. Oke, Elke bisa bahasa Jepang? Iya, bisain aja deh. Coba ngobrol. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Hatta koto arimasu yo ne, anchor de ne? Hai. Oh, hitashimuri desu ne. Nanka, nan no festival kana? Nan no festival datta kke na? Ma, atta yo ne? Hai. Ima, Bacharu wa iru desu ka? Bacharu. Sikat! Inai kedo ne. Sikat! Inai kedo. Inai datta ra, imata ne, chotto kohi ikimasu. Iya. Gua ngobrol sama mereka lah, gua juga bisa bahasa Jepang. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Aku tidak melakukan itu. Sinchan. Sinchan. Ya, Om. Coba Sinchan ngomong sama Om dan tantenya. Aku malu. Coba. Halo tante. Halo Sinchan. Kira-kira mau ajak aku ke departemen store atau tidak? Departemen store. Tapi boleh duduk. Hai. Ayo LK kanan ya. LK. Tapi kalau orang yang enggak tahu kamu enggak dibilang orang Indonesia malah ya? Enggak sih, Betawi sih. Hah? Oh, Betawi. Lu orang Betawi. Iya. Lah bujuk bus. Lah gua pikir mama lu orang Jepang. Coba lu ngomong Betawi dikit dah. Apa coba ya? Coba lu ngomong deh. Lu Betawi mana? Betawi Jakarta. Betawi Jakarta. Lu Betawi Jakarta. Jakarta Barat. Kok Betawi mukanya bisa begini? Enggak, ini dempulan bedak sekilo. Hah? Bedak sekilo? Iya. Tapi ibu ada turunan... Gua pakai bedak sekilo, cemok. Neneknya mami. Lu beda. Lu warnanya abu-abu ya, Ceng? Kan dia cakep. Oh, budak abu-abu. Iya. Berarti ibu orang mana? Betawi juga, cuma neneknya orang Jepang. Neneknya ada turunan, makanya mukanya bisa begitu. Enggak juga sih. Tapi belajar bahasa Jepang emang hobi apa dari kecil? Pernah ambil TOEFL-nya waktu SMA. Oh. Tapi udah lupa semua sih sekarang. Tapi masih bisa bahasa Jepang ngomong? Bisain aja deh. Bisa. Karena biasanya, Yu,
Wendy, kalau bahasa Jepang atau bahasa Mandarin nggak sering diasah, nggak sering diajak ya? Ngobrol, dia akan lupa. Gitu. Tapi kalau Wenda tuh juga bisa karena ya Wenda ya? Karena setiap hari dia masih menggunakan. Jadi makanya dia bisa gitu. Kakak Ruben juga bisa kan bahasa Mandarin gitu? Oh, Wenda Mandarin, gue ngajarin Wenda yang lain. Apo sene? Gitu. Bahasa Jepang. Tapi Wenda juga ngajarin Talia kalau nggak salah pakai bahasa Mandarin kan? Bahasa enggak. Mandarin Mikiryo. Oh gitu. Ya, yeah. Lu ngobrol mulu dari tadi, terus banget. Enggak nih, kayak ini laki lagi ngincer nih. Ya kan? Akal-akalan lo. Mau. Nam. Celana lo kok bulunya banyak banget ya? Ini emang kaki gue, Wen. Oh, kirain legging tapi berbulu. Kak, tapi luas banget leggingnya. Kalau aku lihat, aku pikir pertama kali ngelihat kamu tadi ada di salah satu produk iklan kan ya? Iya kan? Ini aku pikir kamu tuh orang Jepang asli loh. Ketipu bedak berarti. Apa? Ketipu bedak. Berarti kalau dihapus jengkol enggak? Iya. Langsung Betawi. Langsung Betawi. Iya. Astaga. Betawinya mana Betawinya? Udah ditanya tadi, Wen. Iya, bukan, makan dia bilang Betawinya Jakarta, maksudnya Jakartanya mana? Jadi emak babe, mama babe Betawi. Jakarta Barat. Nah, begitu. Oke. Sekarang kita akan main lenong. Ya, akan main lenong. Elunya babenya, dia jadi anaknya. Dia anaknya. Gua mau denger. Elka sini. Action. Karena kena tuh. Betawi. Kok Jepang lo? Betawi. Action. Mana itu si sebenarnya anak kita? Lah Busra. Si Siti. Siti. Biarin aja dia lagi main sama temen-temennya, lo aja ribet banget. Lu gak kerja apa-apaan, rambut lu bisa jebrik begitu, gimana ceritanya? Lu gimana anak. Gua ngurusin keluarga ini? Ngurusin keluarga dari mana? Sabar pagi, pulang pagi, lembung budak. Mana anak kita? Mana gua tahu. Jam sini belum pulang. Nyak, babe. Siti, dari mana aja lo? Jam berapa lo? Anak lo itu. Anak, bukan gue. Anak lo. Kalau ini, ini anak lo. Tidur enak banget hidupnya. Mungkin dia dicium sama putri tidur baru bangun kali. Apa sih, gue cuma buka doang, gue nggak ngapa-ngapain. Beruang, gue memang dulu pekerja malam. Syuting malu suruh kerja. Beruang, lo mau bangunin nggak? Kalau nggak gue yang bangunin. Untuk cepet-cepet harus apa? Cuma berjuta-juta. Nggak usah mancing-mancing gue deh lo ya. Jadi LK ini kalau aku bilang berarti dia tuh anak Betawi asli yang jago bahasa Jepang. Nggak jago juga sih. Emang ada dari Jepang juga. Iya. LK, tapi kalau LK sendiri film ke sinetron sekarang ini lagi jalan apa? Enggak sih, enggak semua. Soalnya aku kan sakit kan ya, jadi aku gak bisa begadangnya terus jadi gendut banget kan. Karena kan aku ada retensi cairan, karena sakitnya itu bikin bengkak-bengkak gitu. Jadi malu ya. Ibu tuh gede-gede gitu gak malu. Tenang aja, ada yang lebih bengkak lagi dari kamu gitu. Dia. Tenang aku aja. Aku aja takutnya pada muntah gitu liatnya, aku aja enek ngeliat sendiri. Enggak lah, tenang. Nanti kita ngobrol ya, kayaknya ada sesuatu yang serius. Iya. Yuk, sebelum iklan nyanyi dulu. Ayo kita nyanyi dulu. Sikat. G-Boy, Mujahid.